Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Surya Putra Mandala di channel saya, yaitu channel Tukang Jahit. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Hari ini saya mau review produk saya ya, jilbab kepang Cassandra ya. Jilbab kepang motif Cassandra ya. Contoh jilbabnya seperti ini. Agak mundur. Nah, ini bahannya seruti ya teman-teman. Bahan seruti, motif. Nah, ini pakai kepang. Motif kepang. Panjang depan 65 cm dan panjang belakang 115 cm. Nah, ini ada beberapa motif ya teman-teman. Nah, barangkali teman-teman mau membeli jilbab buat dijual lagi bisa, karena kami jual harga pabrik ya, karena ini produksi sendiri. Nah, bisa ecer juga bisa grosir. Nah, silahkan hubungi nomor yang ada di deskripsi ya. Nanti nomornya ada di deskripsi. Nah, saya ucapkan terima kasih yang udah subscribe. Nah, yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar dapat notifikasi video-video saya selanjutnya. Oke, di video selanjutnya saya akan coba bikin tutorialnya, bagaimana cara membuat polanya, lalu bagaimana cara menjahitnya. Nah, simak saja videonya nanti ya. Hari ini cukup sekian dulu review jilbab ini. Nah, gimana? Silahkan berikan komentarnya. Jangan lupa like and share ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.